Kali ini saya akan mereview koin dari negara Swiss, pecahan 5 francs tahun 1997. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Koin Logam Channel. Kali ini saya akan mereview koin dari negara Swiss, pecahan 5 francs tahun 1997. Negara Swiss. Mata uang Swiss francs. Jenis koin 5 francs. Dikeluarkan tahun 1997. Lambang terbalik Swiss. Nilai nominal 5 francs. Jumlah sirkulasi 9 juta. Jumlah cetakan yang dikeluarkan 9.022.000. Bahan kopronikel. Desainer Paul Burkhardt. Teknologi buatan mesin atau giling. Bentuk bulat. Ukuran 31,450 mili. Ketebalan 2,350 mili. Berat atau massa 13,200 gram. Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya subscribe dulu, like, komen, dan share kalau perlu. Terima kasih banyak. Saya lanjutkan. Koin 5 francs adalah denominasi franc Swiss yang beredar. Mengingat Swiss memiliki 4 bahasa resmi, mata uang tersebut memiliki 3 nama berbeda. Franken dalam bahasa Jerman, French dalam bahasa Prancis, dan Romance dan Franco dalam bahasa Italia. Awalnya ketika koin Swiss Federal diperkenalkan pada tahun 1850, semua franc termasuk setengah franc adalah perak bertubuh penuh. Sedangkan centimes adalah miliaran perak tingkat rendah atau logam dasar. Versi pertama dari koin 5 franc menampilkan sosok Helvetia yang sedang duduk. Pada tahun 1888, ini diubah menjadi desain baru dengan bagian belakang menunjukkan perisai di dalam karangan bunga. Dan bagian depannya menampilkan potret sosok simbolis Helvetia. Berbeda dengan denominasi yang lebih kecil, logamnya tidak direndahkan. Ini berubah lagi pada tahun 1922. Kedesain saat ini oleh Paul Burkhardt dengan perisai yang dirancang ulang di bagian belakang dan sosok pengembala Alpin di bagian depan. Pada saat itu, spesifikasi dari Serikat Moneter Latin disimpan. Transformasi berikutnya dari denominasi adalah pada tahun 1931 ketika koin dibuat lebih kecil dan kandungan peraknya sedikit diturunkan. Saya punya yang satu setan. Ini bagian dari setan itu. Bagian dari yang satu set, maksud saya. Perubahan terakhir adalah pada tahun 1968 ketika konten perak ditinggalkan dan jenis sebelumnya yang beredar didenominasi pada tanggal 1 April 1971. Koin 5 francs saat ini lebih kecil dan terbuat dari nikel tembaga. Yang punya saya ini nikel tembaga. Koin yang dikeluarkan pada tahun 1997 kini telah beredar selama 25 tahun. Demikian review koin dari negara Swiss tahun 1997, pecahan 5 francs. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.